Hari ini kita ketemu lagi di video Belajar MT Network. Jadi di video kali ini Kak Nanta akan kasih tahu teman-teman seperti apa aja sih yang ada di website oriflame.co.id yang sudah kita dapatkan secara gratis. Jadi buat teman-teman member baru, selamat bergabung di Oriflame. Jadi ini adalah akses 24 jam, jadi nggak pernah off ya. Ini kita bisa akses kapanpun, dimanapun. Bagi teman-teman yang sudah punya nomor member dan passwordnya, jadi silahkan masuk seperti biasa ke alamat ini. Nah, sebagai member baru, langkah apa sih yang teman-teman wajib lakukan pertama kali? Yang pertama itu pastinya, ini udah kelihatan ya, jelas nama kita ada di sini sebagai member, dan ini adalah nomor member kita. Jadi nanti kalau ditanya nomor member ID-nya berapa, ini adalah nomor member kita. Nah, biar lebih bagus, kita lengkapi dulu ya dengan profil foto kita. Jadi diklik aja di tempat yang tadi di foto itu. Nah, kita langsung deh perbaharui foto, kita ambil foto yang sudah ada di handphone kita, atau kalau kita mau take foto baru juga nggak apa-apa. Jadi ini contoh ya. Nah, jadi ini misalnya mau ngambil foto di handphone. Oke. Nah, jadi silakan fotonya disesuaikan. Kemudian kalau sudah, nanti tinggal disimpan. Ya, ini ya, klik simpan yang ini. Jadi kalau sudah disimpan, dia fotonya udah akan berubah seperti ini. Jadi nanti kalau kita buka website, langsung muncul foto kita. Kan cakep ya. Nah, selanjutnya, apa sih yang selanjutnya? Selanjutnya adalah yang ini. Telepon dan WhatsApp, IBS. Apa sih ini? Jadi sekarang, teman-teman kan juga bisa bikin toko online sendiri. Nah, di toko online itu nanti ada button atau tombol yang bisa langsung kalau diklik itu langsung nge-WhatsApp kita. Caranya teman-teman tinggal ini centang. Jadi kalau teman-teman daftarnya sudah dengan nomor WhatsApp teman-teman, silahkan dicentang di sini. Kemudian diklik simpan. Nah, udah deh, nanti coba hubungin WhatsApp saya kalau teman-teman mau coba, silahkan diklik yang itu. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah bank. Nah, di sini teman-teman silahkan kalau misalnya nanti mau mencantumkan bank atau nanti dulu nggak apa-apa, tapi kalau mau langsung menghasilkan, langsung ya isi bank di sini. Jadi diperhatikan baik-baik di sini. Akun bank yang dipilih itu nggak boleh salah, nomor rekeningnya nggak boleh pakai tanda strip atau titik atau spasi atau karakter lainnya. Jadi silahkan pilih banknya di sini. Jadi udah banyak banget ya banknya bisa. Kalau sudah nanti silahkan klik simpan. Langkah selanjutnya adalah apa? Langkah selanjutnya adalah sosial media. Sosial media di sini ada Facebook. Jadi teman-teman nanti bisa klik di sini. Itu tujuannya apa? Jadi nanti Facebook kita itu kesinkron sama akun Oriflame kita. Kemudian, satu langkah lagi satu. Ini untuk validasi. Teman-teman walaupun saat daftar sudah upload KTP sendiri atau kemarin didaftarin sama sponsornya, sekarang silakan upload lagi di sini. Jadi nanti kalau teman-teman sudah ada di level 6%, udah bisa mendapatkan bonus yang ditransfer, itu akan ada validasi dari Oriflame. Apakah ini benar yang bersangkutan atau enggak? Jadi untuk kelancaran, silahkan diupload lagi di sini. Kalau sudah semuanya, silahkan diklik simpan, maka informasi profil kita sudah tersimpan. Nah, jadi kalau kita kembali ke halaman dashboard yang tadi ya, itu nanti fotonya akan muncul di sini ya. Jadi kita ulang lagi sekali, diklik foto, kita pilih fotonya. Ya. Jadi pilih fotonya. Dah. Klik simpan. Bagian paling terakhir tadi ya, ingat ya, disimpan. Sudah. Oke, sudah. Jadi kalau melihat halaman dashboard, jadi udah seperti ini tampilannya. Jadi setiap edit satu langsung simpan, setiap edit satu langsung simpan. Kemudian sekarang tampilannya Oriflame itu, ini namanya mobile office kita sebutnya. Jadi bagi teman-teman yang baru, itu langsung ada step memulai
naik title 2020. Jadi di Oriflame itu nggak cuma kita bisa mendapatkan produk dengan harga hemat, lebih murah, nggak cuma kita bisa menghasilkan lewat berjualan, tapi kita juga bisa membangun bisnis dengan cara membangun jaringan. Teman-teman, kalau misalnya punya waktu nih, waktu luang ya, senggang ya, malam-malam atau saat aktivitasnya sudah selesai, silahkan dibaca satu-satu, step satu. Jadi kalau teman-teman baca di sini adalah bagaimana sih Oriflame, kayak gitu ya, di sini ya, bagaimana Oriflame ada di dunia, kayak gitu ya. Terus langkah selanjutnya, teman-teman diklik ini, unduh aplikasi Oriflame. Nah, jadi ini aplikasi Oriflame nanti yang akan kita paling banyak ya kita pakai aplikasinya. Jadi fungsinya macam-macam, silahkan di-download. Jadi kalau teman-teman pemakai Apple, silahkan klik logo Apple. Pemakai Android, silahkan klik tanda yang Play Store. Jadi misalnya, nah ini kayak gini, nanti tinggal di-install. Ya, dah. Oke, sekarang lanjut dulu. Kalau misalnya udah selesai baca bagian ini, teman-teman klik selesai. Nah, di sini Oriflame kasih selamat. Jadi, ini selamatlah menyelesaikan langkah ini. Jadi, ini adalah langkah 1 dari 8 langkah memulai dari Oriflame. Nah, jadi ini dah. Nah, sekarang Oriflame enak ya, canggih banget. Jadi, ini namanya Mobile Office. Jadi, step 2-nya ngapain? Step 2-nya kita buka. Nah, jadi ini ada video-video di sini yang teman-teman bisa tonton. Kalau sudah tonton semuanya, teman-teman klik selesai. Nah, jadi harapannya teman-teman di sini sampai 8 langkah ini selesai semua ya. Jadi nanti kelihatan di sini. Jadi laporan sama upline atau sponsornya, kalau teman-teman ingin menjalankan bisnis dengan lebih serius, tugas yang ada di sini teman-teman sudah selesaikan semua. Jadi ini lengkap banget. Jadi ini benar-benar dibaca, terus ada videonya. Jadi standar produknya seperti apa. Nah, bahkan di sini Oriflame ya masih penasaran tentang Beauty by Sweden. Ada e-learningnya juga gitu. Nah, jadi kalau kita buka e-learningnya itu nanti akan masuk ke sini, ke direct ke langsung bagian e-learningnya Oriflame. Nah, Beauty by Sweden. Apa yang membuat kami berbeda? Nah, jadi di sini ada course ya, ada panduannya memulai pelatihan. Jadi silahkan dibaca kalau teman-teman sudah punya waktu senggang ya. Tapi usahakan langsung ya, kalau udah klik selesai. Nah, jadi ada 8 step yang harus teman-teman lakukan di awal memulai Oriflame kalau kita mau ingin menghasilkan. Kemudian kita scroll lagi. Di bawah ini ada status bisnis. Ini adalah update berapa hari yang tersedia. Kalau teman-teman sekarang misalnya tanggal, sekarang bulan Maret tanggal 21. Itu artinya masih ada 11 lagi nih buat kita di Oriflame untuk mendapatkan produk penawaran di bulan Maret dengan harga-harga yang spesial. Nah, terus di bawahnya lagi ada kabar terbaru. Ini adalah informasi promo, jadi lengkap banget. Teman-teman bisa klik selengkapnya. Nah, jadi di sini ada semua promo-promo Oriflame yang bisa teman-teman ikutin. Jadi nanti selengkapnya seperti apa? Selengkapnya mungkin akan dijelasin lagi sama upline sponsornya atau upline SMN up-nya. Udah? Jadi pengenalan Mobile Office-nya segitu. Terus hal yang paling penting lagi teman-teman wajib tahu adalah apa? Yang pertama adalah menu yang titik garis-garis sebelah kiri ini ya. Nah, jadi ini tersembunyi di sini. Jadi di sini adalah menu-menu untuk kita lihat katalog produk Oriflame itu apa aja. Jadi ada di sini. Jadi kalau misalnya kita mau klik yang bagian belanja, di sini adalah apa namanya, varian produknya Oriflame, lengkap banget. Ada skincare, makeup, fragrance, bath and body, hair, accessories, well-being, and produk khusus buat laki-laki. Terus di bagian discover, ini adalah tentang Oriflame, bagaimana Oriflame itu mulai ada di Indonesia, filosofi produk sampai berkelanjutan. Yang paling penting di sini katalog ini bisa diklik ya. Jadi kalau teman-teman klik katalognya akan muncul seperti ini. Jadi ini bisa digeser-geser. Kemudian ada titik-titik kecil di sini, itu diklik kalau teman-teman klik. Nah, dia akan muncul. Sampai salah sebut ya. Dia akan muncul gambar katalog kayak gini.
Jadi enak kita ngelihatnya ya. Langsung tinggal di scroll. Jadi cepat banget ngelihatnya zaman sekarang. Kalau kita mau ngeliat produk parfum nih yang lagi diskon sekarang nih. Misalnya yang ini. Jadi langsung diklik di gambar parfumnya muncul seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tentang website Oriflame untuk pertama kali yang teman-teman bisa pelajarin. Yang wajib banget teman-teman explore-explore sendiri, diklik-klik aja. Jadi semakin kita banyak tahu dan semakin kita cepat menyelesaikan tugas-tugas ini, semakin kita jago di Oriflame sebagai member. Terima kasih dan selamat mencoba.